Badan Pusat Statistik lakukan pendataan BPJS Kesehatan di Perawang Kabupaten Siak. Siak, TV Riau Bangkit. Badan Pusat Statistik BPS melakukan pendataan BPJS Kesehatan di Perawang Kabupaten Siak. Pendataan itu berlangsung dari tanggal 5 hingga 14 November 2022. Ada beberapa petugas yang ditemui wartawan riaubangkit.com yang bertugas melakukan pendataan di lapangan. Mereka ini adalah Herianto yang merupakan Ketua Pengawas PML, Pengawas Monitor Lapangan. Sementara Zuleha dan Itawati, mereka ini adalah petugas pendata lapangan PPL. Pendataan yang dilakukan BPS ini merupakan pendataan reksosek yaitu registrasi sosial ekonomi. Semua warga di Kabupaten Siak yang ikut program BPJS Kesehatan akan didatangi oleh petugas ini, tutur Herianto. Demikian dilaporkan Kaidir Rahman, TV Riau Bangkit dari Perawang Kabupaten Siak. Ya, pagi ini lagi pendataan lagi sama warga Perawang untuk BPJS yang ada di Perawang Kabupaten Siak dilakukan oleh Ketua Pelaksanaan dengan Ibu ULH dan Ibu Itawati bersama masyarakat ya. Inilah liputan yang ada pagi ini yang saya layangkan ke Riau Bangkit. Terima kasih Pak ya, Kompres. Rekan semua yang ada di lingkungan Perawang. Pagi ini dari pihak PPLM tugas pendata lapangan dengan Ibu JLH sedang mendata masyarakat yang ada di Perawang dengan kegiatan mendata pulang untuk semua BPJS yang ada di Kabupaten Siak. Ini langsung dengan Ibu JLH dan masyarakatnya yang ada di wilayah Perawang. Dan ini Pak Eri sebagai ketua pelaksanaan lapangan melakukan monitor untuk kegiatan yang ada di Perawang saat ini. Bu, waktu itu di mana? Oke. Untuk saat ini pendataan warga, satu warga sudah selesai dilakukan oleh Ibu Jela dengan baik, dengan ramah dan sopan santun etika yang dilakukan oleh petugasnya. Nampak tulisan belakang baju kita. Kita tidak pakai HP. Kita tidak pakai HP. Ya. Mending bang ada lah ya. Ada. Tanda tangan sini juga. Nama, tanda tangan, nama HP. Oke, Pak Eri, tolong disaksikan Pak Eri. Sedikit Pak Eri di depan Pak Eri sebagai petugas lapangannya. Tapi nama nama bapaknya. Ini di sini nama saya jadinya. Ya, nama kakaknya enggak apa-apa. Nomor HP saya tuh ya, tidak takut apa-apa. Saya kayak ya, maaf.